Langsung aja disikat pemilihan saya, siapa tahu cocok ya, yang bon ini sama yang hijau-hijau ini. Insya Allah untuk gantangan bisa teman-teman, tapi udah ada tangkringannya komplit. Buat musisi pasti senang nih kayak gini. Langsung aja sikat nih kalau yang bagi yang minat nih teman-teman yang suka kandang-kandang antik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kios Pak Faisal lagi ya. Banyak teman-teman yang nanya ini, suruh milih-milih lagi. Oke, kita milih-milih lagi di kios Pak Faisal. Ya, di sini kemarin datang banyakin teman-teman tadi pagi ya. Cak, datang berapa cak? Tadi pagi cak? 120 ekor teman-teman ya. Nah, ini sebelah sini ada, kita akan pilih lagi nih buat teman-teman nah, yang bagus yang mana. Oke, kita sebelah sini juga. Nah, kita coba sebelah sini juga. Rata-rata yang sebelah sini hijau semua teman-teman. Hijau semua ini. Gede-gede asli nih. Mantep memang di Cak Faisal nih, lopernya jas-jas teman-teman. Nah, akan pilih-pilih nih, kita akan pilih lagi yang bagus yang mana. Oh aku api kui. Nah, kena api. Pas 200 lebih kadang kui. Ini ada beberapa. Wow, ini mantap teman-teman. Ini seri apa ini? Ini seri apa, Cak? Cak Faisal? Ada apa lagi? Loper apa AF? Itu AF. AF ya? Ya, teman-teman, gede-gede ini teman-teman. AF. Ini loper seri. Ini loper seri. Ya, silangan, ada banyak silangan F1-nya ya, Cak ya? Silangan AF. AF ya? Ya. Oh, banyak teman-teman. Loper full ya. Oke, kita coba pilih sebelah sana dulu. Kita akan pilih sebelah sana, ada enggak sebelah sini ya yang bagus buat gantangan. Enggak ada yang bagus, kurang cocok. Ini untuk gantangan ya teman-teman ya. Jadi gantangannya ya gantangan kelas-kelas ladder lah. Kalau untuk nasional itu beda lagi ya. Kalau untuk nasional teman-teman pastinya akan membeli di peternak, bukan di pasar ya. Nah, jambulnya lumayan ini teman-teman. Untuk jambulnya sebenarnya lumayan teman-teman, tapi untuk tulangnya tipis, saya kurang suka ya. Cuma badannya enak banget. Nah, di sini juga ada di sebelah sini. Nah, kosong juga teman-teman, nggak ada yang cocok saya. Ada sebelah sini kurang serak saya teman-teman. Ini sebelah sini belum ada yang cocok. Kita pindah di sebelah sini. Ini yang ijo-ijo teman-teman ya. Yang ijo-ijo. Saya melirik satu yang ekornya masih pendek itu. Nanti kita coba pantau lagi ya. Yang masih pendek itu lumayan teman-teman. Kita coba yang bawah. Coba yang bawah. Kurang cocok saya. Kurang cocok saya ya. Coba yang sebelah sini. Sebelah sini nggak ada yang serak saya. Coba yang bawah. Yang bawah nggak ada yang cocok teman-teman, masih kurang ya menurut saya untuk gantangan ya. Yang putih coba. Pantau yang putih.
belum ada. Kita yang sebelah sini. Wow, ini baru mantap teman-teman. Gede-gede asli ini, besar nih. Nah, jambulnya juga lumayan loh. Saya mulai suka yang ini ya. Kita coba nanti tunggu rivikanya teman-teman seperti apa. Kayaknya enak ini rivikanya burung ini ya. Nah, yang ini ya. Yang bun ini teman-teman ya. Rivikanya enak loh. Empat ekor ini besar-besar semua teman-teman. Kita coba tanya harga ke Cak Faisal ya. Cak, kalau untuk AF harga berapa Cak? 250. Teman-teman ya, 250. Jantan semua ya Cak ya? Jantan. Burung? Burung beda Cak? Burung Cak? Burung. Beda. Teman-teman, 250. Nah, ini saya ngesir satu ini. Yang bun itu ya. Nanti kita coba lihat rivikanya seperti apa teman-teman. Di sebelah sini saya suka yang hijau ini, yang buntut pendek ini, kemudian yang sebelah sana itu teman-teman, yang lagi ngeriwek itu, yang sebelah sana. Nah itu yang lompat, baru aja lompat itu. Kelihatan ya, hijau semua soalnya. Awas. Nah, ini ya. Ya ini teman-teman. Enak banget riweknya tadi ya. Sama tidur-tidur gitu saya lihat enak banget. Oke, yang sebelah sana tadi sudah tidak ada untuk spek gantang ya, untuk pautan. Yang sebelah sini saya tertarik dengan yang hijau itu. Nah, itu. Yang riwik sama merem-merem itu ya. Dan juga sama yang ekor pendek ini. Saya nggak ketangkap tadi rivikanya teman-teman, tapi rivikanya enak banget tadi yang hijau ini, yang ekor pendek ini ya. Nah, Kang, kalau yang hijau Kang, ini Kang. Yang hijau berapa yang hijau ini, yang loper-loper ini? Loper seri. Nah. Itu 170. 170 teman-teman nego. Ya. 170 nego. Wow, size-nya mantap-mantap tenan ini. Yang suka hijau, ini jadinya hijau botol kayaknya Kang ya. Jadi di kios Cak Faisal ini, teman-teman jika beli nanti umpamanya sampai tertukar betina juga bisa dikembalikan teman-teman. Dan akan ditambahin uang ya. Atau bisa ditukar dengan paut baru. Orangnya terbuka sih, santai. Dan dia apal banget dengan burungnya teman-teman kalau mau nukar. Ini enggak ada ya. Oke, mungkin itu aja pemilihan kita hari ini teman-teman. Jadi saya putuskan hari ini bon ini. Bagi teman-teman yang mau segera diambil langsung sikat aja nih yang bon ini. Paling mantap yang bon ini ya menurut saya ya. Nah ini. Paling mantap yang bon ini. Sisikat aja sebelum hilang dan juga ada hijau ini. Hijau mana tadi ya? Yang merem-merem tadi ya, ya. Ini. Sama yang ekor pendek. Ekor pendek yang sebelah sini teman-teman. Nah ini. Yang bilang saya cuma dari segi paruh kurang, cuma rivikanya enak banget teman-teman tadi. Ini juga di kaki-kakinya juga lagi aman nih ya, model-model berdiri seperti ini berdiri aman teman-teman. Tulangannya oke juga. Oke, itu aja ya, terima kasih. Bagi yang mau langsung menyikat silahkan datang aja ke kios Cak Faisal di Pasar Burung Kalimantan Semarang teman-teman. Langsung aja disikat pemilihan saya, siapa tahu cocok ya, yang bon ini sama yang hijau-hijau ini. Insya Allah untuk gantangan bisa teman-teman, tapi ya bisa dibilang kelasnya kelas latberan ya. Kalau untuk kelas press pastinya juga. Dan sebelum saya tutup konten ini teman-teman, saya tertarik dengan kandang ini. Gila ini Cak Faisal punya kandang kayak gini, kandang gitar ini khusus musisi kalau nggak salah ya teman-teman. Hah? Gila keren banget kandangnya. Oh, kandang kayak gini teman-teman. Gila keren ya, mantep banget ini. Nah, untuk musisi pasti senang lihat kandang kayak gini. Wow, jos banget ya. Gak tahu. Cak kandangnya didol prai cak. Eh? Kandangmu mau didol prai. Kandangnya didol prai. Didol prai.
Nah, ini kandang buat musisi nih ya, kandang buat musisi. Keren banget sudah ukir ini. Dijual berapa, Cak? 350 ya, Cak? 350 ya? Oh, teman-teman ya. Bagi yang melihat ini 350.000 ini. Keren ini. Udah ada tangkringannya komplit. Ini buat musisi pasti senang nih kayak gini. Nah, langsung aja sikat nih kalau yang bagi yang minat nih teman-teman yang suka kandang-kandang antik seperti ini, sikat aja nih. Nah, mantap kan? Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Sudah terima kasih dalam video saya. Semoga pilihan saya tadi tidak mengecewakan. Insya Allah bisa buat referensi teman-teman ya, cara memilih kandang yang benar. Oke, sebenarnya terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijauan.